Halo Sob, berbicara tentang hewan peliharaan memang tak lepas dari yang namanya kucing. Kucing merupakan salah satu hewan yang sangat favorit untuk dipelihara. Karena jinak dan memiliki wajah yang lucu, beberapa orang memilih untuk memelihara hewan yang satu ini. Namun kalian tahu nggak nih Sob? Ternyata ada juga jenis kucing yang tak biasa dan dianggap sebagai kucing terbesar di dunia loh. Seperti beberapa kucing berikut ini nih. Langsung saja simak sampai habis ya. Karakat. Nah sobat, pernahkah kalian melihat seekor kucing sebesar anjing? Kalau belum, berarti kalian belum mengenal jenis kucing karakat. Karakat adalah salah satu jenis kucing domestik terbesar di dunia. Karakat adalah hasil persilangan antara kucing domestik dan karakal. Karakal sendiri adalah sejenis lynx yang hidup di padang pasir dan stepa. Karakat punya bulu coklat berwarna keemasan, telinga berumbai, tubuh yang kuat dan besar. Kucing karakat bisa mencapai berat 15 kg dan tinggi sekitar 50 cm. Kucing karakat pertama kali dikembangbiakan oleh peternak kucing asal Rusia. Karakat memiliki karakteristik yang cerdas, aktif, dan setia. Mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan berbeda dan bisa bersahabat dengan manusia dan hewan lainnya. Karakat juga memiliki suara yang unik, yaitu gabungan antara dengkuran, raungan, dan siulan. Karakat masih termasuk kucing hibrida yang langka dan mahal. Harga satu ekor karakat bisa mencapai 150 juta rupiah. Selain itu, karakat juga tidak diakui oleh organisasi kucing di dunia karena dianggap sebagai ras kucing yang tidak alami. Kefir. Nah sobat, seorang warga Rusia memiliki seekor kucing Maine Coon yang dinobatkan sebagai kucing terbesar di dunia saat ini. Banyak orang mengira kucingnya yang bernama Kefir sebagai anjing. Pemilik kucing ini mengaku memiliki hubungan khusus dengan kucing peliharaan mereka yang sangat besar Kefir, yang tampaknya hanya beberapa inci lebih pendek dari balita itu. Dalam sebuah video baru-baru ini, dia menunjukkan bagaimana Kefir bercanda dengan putrinya yang berusia 2 tahun, yang terlihat memotong makanan ringan untuk hewan peliharaan besar itu. Umumnya, warganet sama-sama terkesan dengan ukuran hewan peliharaan yang sangat besar itu. Maine Coon adalah kucing besar yang dijinakan dan salah satu ras alami tertua di Amerika Utara. Keluarga kucing ini berasal dari negara bagian Maine, Amerika Serikat. Oleh karena itu, ras ini menjadi kucing resmi negara bagian itu. Savana. Nah sobat, pernahkah kalian melihat kucing savana? Kucing savana merupakan salah satu kucing yang punya tampilan seperti kucing liar tapi jinak. Kucing savana merupakan hasil persilangan antara kucing domestik ras Siam, Bengal, dan Mesir dengan kucing liar Serval Afrika. Tampilan kucing savana punya tampilan mirip macan tutul dengan sifat penurut dan jinak. Nama savana diambil karena anak kucing pertama yang dilahirkan dari hasil persilangan ini berwarna savana. Kucing savana memiliki bulu berwarna kuning dengan bintik-bintik atau totol hitam mirip dengan pola yang terdapat pada tubuh macan tutul. Kucing ini masuk dalam Guinness World Record pada 2006 sebagai kucing domestik paling tinggi. Kucing savana punya ciri fisik yang unik, yaitu ukuran tubuh ramping dan tinggi dengan bentuk telinga yang besar dan tegak. Kucing ini tak hanya punya tampilan unik, tapi dikenal punya perilaku mirip dengan anjing. Kucing savana termasuk kucing sosial yang senang berinteraksi dengan manusia. Kucing savana dikenal aktif dan energik, berbeda dengan kucing lain yang suka menghabiskan waktunya untuk tidur siang dalam waktu yang lama. Thank you.
Nah sobat, itulah tadi beberapa kucing tak biasa yang hidup di dunia. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.